Assalamualaikum semua, berjumpa kita sekali lagi dalam YouTube channel Cooking with Lady Zai. Dan hari ini saya nak masak satu yang orang kata paling popular lah, orang suka, budak-budak pun suka, iaitu macam mana kita nak buat bola boba, boba pearl ya. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Tepung ubi, daun pandan, gula perang, gula perang, gula timbang, air berwarna merah jambu. Pertama kita masak sirap dia dulu. Air, bersama dengan daun pandan. Masak sampai gula larut. Bila nampak gula dia dah hancur ni dan dah mula berbuih, boleh kita tutup ya. Dan selepas ni kita tapis dia. Bila dia sejuk baru kita tapis dia. Okay, sekarang kita boleh padam api. Saya akan ketepikan, sejukkan dia, kemudian tu kita tapis nanti. Seterusnya untuk masak bobanya, ni air. Didihkan air bersama gula. Saya nak masukkan pewarna merah jambu sebab saya nak boba saya ni berwarna merah jambu. Kita biarkan dia sampai mendidih. Okay, bila dah mendidih, gulanya pun agak larut ni. Kita tak nampak dah gula tadi. Sebab gula ni kalau tak larut, nanti kan dia kasar pula masa kita menguli. Rasanya saya biarkan sekejap dulu, tunggu dia betul-betul mendidih. Sekarang ni kita masuk separuh tepung ubi ni, separuh saja, bukan semua. Dan kacau segera. Sampai kita nampak dia pekat. Macam kita nak buat kanji lah kalau dulu-dulu mak kita. Okey, bila dah kacau macam ni, kita tutup api. Masukkan seterusnya yang lain. Dan kita kacau ya. Kacau rata dan terus kita boleh tuangkan kepada papan ataupun pot kita untuk kita menguli dia. Ini cara dia. Kalau panas, kita guna je scraper ni ya. Kenapa kita nak biarkan dia jadi berbola, uli dia hingga rata. Okey, sampai dia jadi halus macam ni. Jadi ya. Dan seterusnya, boleh kita bentukkan seperti silinder. Silinder panjang ya. Kalau bolehlah buat sendiri boba pearl ni, alangkah senang ya. Tak payahlah nak pergi beratur-beratur lagi, nak beli dekat kedai. Okey, ni kita dah buat bentuk panjang macam ni, kita potong dia. Bagi dua. Dan yang ini kita boleh simpan dalam plastik.
supaya ianya tak kering. Yang ini kita bentuk panjang lagi. Mungkin kita boleh bagi dua lagi. Dan bentuk dia biar haluslah. Kalau kita nak berbola kita tu besar mana, itu daripada apa cara kita mencana ini ya. Besar mana silinder dia. Okey. Begitu juga yang ini. Banyak dapat ni. Okey, sekarang ni bila dah jadi macam ni, kita potong kecil-kecil. Okey, di sini apa yang harus kita lakukan? Kita ambil dulang yang kita taburkan dengan sedikit tepung ubi supaya ianya tidak melekat antara satu sama lain. Ini kita ratakan. Dan di sini kita bulatkan. Seterusnya kita gulikkan dia supaya ianya tak melekat ya. Dan kalau rasa tepung tu banyak, boleh aja kita ambil ni dan kita ayak. Supaya tepung ni tak banyak pula melekat dekat buah batik. Nanti masa kita nak celur atau rebus dia ya. Okey, seterusnya saya akan didihkan air dan saya akan rebus buah batik saya. Okey, bila dah mendidih ni, kita masukkan. Dan kita masak dia sampai dia timbul. Sementara kita tunggu boba kita masak ni, sirap yang telah pun saya masak awal-awal tadi, kita tapis dia. Bila ditimbul tadi kan kita tutup. So bila tutup tu kita lihat dah kembang ke. Okey, dah kembang. Kalau nak kembang lagi pun boleh. Kita masukkan dia dalam bekas air sejuk. Okey, bila dah sejuk, kita boleh ambil balik dan kita tapis ya. Masukkan dalam mangkuk. Buangkan air dia. Seterusnya boleh kita ambil sedikit sirap tadi. Kita ambil anggaran 2 sudu ya, gaul sikit. Sekarang ni boleh kita tuangkan ke dalam gelas dan kita boleh hidangkan dengan susu ke teh ke kopi. Tapi hari ni saya nak gunakan susu. Kita nakkan ada efek di gelas kita ni bila kita tuang susu. Kalau tidak, susu tu pun putih saja kan. Jadi kita boleh ambil berus, kita berus sikit gelas kita ni dengan sirap. Tak perlu banyak, cuma nak bagi ada kata warna je keliling ni ya. Dan seterusnya kita boleh letakkan boba kita ke dalam. Dan boleh kita tuang susu. Okey, boleh kita letakkan sendu yang panjang. Dan boleh kita minum. Okey ya. Saya nak ambil boba saya.
Itu sebab saya buat color pink cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap minum dengan susu. Ini dia boba milk. Orang kata susu ya, yang boleh dihidangkan pada anak-anak ataupun pada tetamu. Bagi mereka yang ingin mencuba, jangan lupa subscribe, share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng.